Cabai gendot bisa dibilang sebagai jenis cabai yang paling pedas di antara jenis cabai lainnya. Warnanya hijau menuju jingga dan mempunyai ukuran kecil dengan bentuk yang sedikit gemuk. Cabai gendot paling pas dimasak utuh bersama sayur atau diiris tipis serta dicampur ke dalam tumisan. Jenis cabai ini berasal dari Dieng, Wonosobo. Ini mempunyai bentuk yang unik dengan tekstur renyah dan rasa yang pedas menggigit, sehingga banyak digunakan untuk acar atau ditumis bersama bahan masakan lainnya seperti tahu atau irisan daging.